Mana tadi orangnya ya? Oh, itu dia, guys. Wah, kok kayak mau ngendok dia? Waduh, ini kalau beneran ngendok, keren banget, guys. Guru udah lama banget soalnya nggak ketemu player ngendok di atas Bima Sakti, guys. Ntar ya kita cek dulu nih. Kalau beneran nggak ada di bawah, fix sih dia ngendok, guys. Wih, nggak ada dong, ini belum diluting. Ntar ya kita banyakin lootingan dulu. Terus kita simpan di suatu tempat, guys. Biar nanti pas kita turun, kita bisa looting lagi. Oke, dapet AK. Tapi kalian harus siapin bom ya, atau landmine untuk bunuh diri, guys. Nah, karena main solo kan hidup lagi tuh. Nah, kita bundir aja, guys. Oke, semoga gak sia-sia ya. Wah, seru nih. Semoga ada yang ngendok di Bima Sakti tadi, guys. Baru penasaran nih. Soalnya udah lama banget nggak pernah ketemu orang ngendok di sini lagi, guys. Ini udah kayak udah langka banget ya. Mana belum kelihatan, guys? Eh, ada. Ada, guys. Wah, mantep sih. Aduh, murid ngendok ini. Wih, dia nggak sadar lagi. Wah, ini fix HP-nya ditinggal ini, guys. Kayak ngendok-ngendok zaman dulu nih. Kill aja ya. Sekali lagi. Waduh, pakai Sony ya dia. Aduh. Ih, cewek pula namanya, guys. Aduh. Aduh. Guru kok kayak nggak tega gitu ya? Aduh, maafkan. Ini kalau murid ngendok, maafkan guru ya, please. Kayaknya kita harus kasih dia slow-mo bucin terbaru deh, guys. Sebagai permintaan maaf guru ya. Oke, guys, langsung aja kali ini kita mau ngendok di Bima Sakti, guys. Apakah kita bakal bisa ketemu player ngendok lagi di sini? Kayaknya itu langka banget sih, guys ya. Dari 1000 orang cuma satu orang itu yang ngendok di Bima kayaknya. Oke, jadi triknya, guys, kayak biasa ya, kita ngeluting dulu. Usahakan, nah, dapat landmine, bagus. Usahakan megang landmine sama bom, guys. Takutnya landmine-nya nggak bisa ngekill langsung ya kan. Kalian harus perhatiin tanda love yang di atas itu ya, yang dekat koin. Nah, dapat bom, nice. Soalnya kalau itu hilang, kita nggak bisa bundir lagi, guys. Nggak ada orang pula ya. Aduh, sayang banget nih. Padahal bisa kill-kill dulu, tipis-tipis ya kan. Nah, dapat bison, guys. Ntar kita juga pas hidup lagi dapat bison loh. Di atas ya. Nggak ada orang, guys. Nah, kalau udah lootingannya banyak, nanti kita cari tempat yang sepi. Oh, kok tempat sepi sih? Kita simpan di sudut-sudut gitu ya. Kayak yang tadi, guys. Oke, nice. Ih, mantep banget ya lootingannya di sini. Oke, guys, di tempat biasa kita bundir. Langsung aja. Anjir, tipis banget. Ih, tipis banget anjir. Ih, merah. Untung aja. Lope-lopenya hampir hilang, guys. Eh. Lah. Ketemu player ngendok di mil, guys. Wah. Ada yang ngendok di mil, ketahuan kamu ya. Kamu ketahuan ngendok di mil. Kalian lihat nggak tadi, guys? Sekilas ya, tapi jelas banget dia lagi ngendok di belakang mil tuh. Oke, kalau udah kayak gini, kita tinggal nunggu aja ya. Nah, nanti kalau harusnya kita kalau udah kill tadi bisa manggil airdrop sih, tapi ini bakal lama sih dapat airdropnya. Nah, kalau udah gini kita tinggal nunggu aja sih ya. Kayak player ngendok yang kita kill tadi, guys. Aduh, guru tuh sangat menyesal ya. Kasian pula, guys. Nickname-nya kalau ada angka-angkanya gitu kayak player Neo gitu. Dia pengen ke master mungkin gitu, guys ya. A few moments later. Wah, ada orang nih. Bison jarak segini bisa apa ya, guys ya? Bisa nggak kena kayaknya.
Itu dia. Kita tes aja ya. Nah, lihat tuh. Akhirnya yang masuk satu, tiganya nembak angin, guys. Kocak emang bisonnya. Emang gak bisa jarak jauh, guys. Yuk kita turun ya. Jangan tunggu sampai ke bawah, guys. Kalau nunggu Santino sampai bawah, dia gak bisa ya. Karena kejauhan. Widih. Jadi di sini ya. Oh, masih di sana dia, guys. Oke lah, kita tunggu aja di sini ya. Kita grebek nanti dia kalau lewat sini. Oke, aman kok di sini. Belum ada yang ngeluting kayaknya, guys. Nah, itu dia, itu dia. Wah, cuek aja si biawan ya. Ya udah sih, kita cuek juga, guys. Nah, airdropnya baru bisa nih. Oke, kita ambil lootingan ya. Nah, mantep nggak strateginya, guys? Kalian bisa kayak gini juga ya kalau main solo. Biar nanti kalian pas turun ngendok tuh lootingannya udah ada, guys. Nggak susah-susah nyari lootingan lagi. Nah, mantap. Wah, SKS nih. Yes, kan. Tunggu ya, dia belum jauh kayaknya. Bahaya, guys, kalau dia ketahuan nanti kita lagi jalan di pinggir zona. Beuh. Yuk. Dia nembakin siapa ya? Jangan ditembak dulu ya. Sabar, guys. Ini guru nunjukin ngendok versi old ya. Versi old tuh kayak gini, guys. Sabar banget. Kalau nggak pasti nembak, nggak nembak, guys. Mana dia? Oh, itu dia, guys. Jadi kepalanya ya. Oh, jangan-jangan. Kalau dia kabur, jangan ditembak, guys. Ini adalah melatih kesabaran kalian, guys ya. Waduh, anjir, kena drone pula. Waduh, apes banget, guys. Ketahuan lah ini. Oh, itu dia. Jangan ditembak. What? Sabar ya, guys ya. Si kalian udah gatel banget kan suruh guru nembak. Jangan, guys. Guru yakin banget kalau kalian di posisi guru tadi, pasti tangan kalian udah pasti langsung nembak sih. Terus ketahuan, terus meninggal ya, guys. Soalnya dia senjatanya pasti udah mantep itu, pasti udah chip 3 harusnya. Gitu deh, guys. Itu ya. Kena headshot malam. Anjir, darah kita kok segini, guys. Oh, kena zona tadi ya. Buset, sakit banget. Mana med kit abis lagi. Damn, gak nyadar, guys. Darahnya setitik, anjir. Untung langsung glowal tadi. Wah, itu tidak boleh ditiru, guys ya. Kita harus waspada melihat darah kita, guys. Med kit abis pula. Itu kayak biawak, guys. Aduh, kesini pula dia. Tembak-tembak ya, biar dia gak maju lagi, guys. Duh, kalau maju bahaya nih. Anjir, maju dia dong. Aduh. Oh, untung aja. Segi dua dia, cuy. Oke, tinggal satu lawannya, guys. Au. Wow. Sabar om. Santai. Wah, ini ngendok kill satu mah namanya nih. Kalau boya? Hah? Sabar ya. Ini harus boya nih, guys. Langka ini ngendok kill satu, cuy. Nah dia. Itu helmnya udah pecah sih. Harusnya ya. Majuin aja. Yeah, boya. Ngendok boya kill satu, guys ya. I am the one, the way your time don't need a gun. Ini adalah ngendok tersabar ya, guys ya. Ini kalau nggak sabar dari awal, mungkin kita udah meninggal dari awal tuh, guys. Nah, makanya ya, ngendok itu terkadang bagus, guys.
soalnya melatih kesabaran.